pertama, apa itu beasiswa Fulbright? Dan yang kedua, a Fulbright experience when I was in the United States. Okay, now let's see the next. Okay, Fulbright Scholarship USA ini diatur oleh Department of State, United States of America. Ini sama dengan Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat. Nama beasiswanya adalah Fulbright. Di Indonesia ini dikelola juga oleh Stekdikti. Jadi kerjasama antara US Department of State dan Stekdikti. Kalau nanti adik-adik lulus sudah tiba di New York, nanti dihandle oleh Institute of International Education. Mereka yang akan menghandle segala urusan administratif. Kalau di Jakarta, sebelum kita departure, itu nanti kita dikasih training. Yang akan men-train adalah dari pihak AMINEM dan juga Education USA. Karena kenapa? Berangkat ke Amerika Serikat itu membutuhkan preparation, gak hanya English, tapi juga culture. Makanya ada istilah shock culture, dan itu sangat menantang berada di lingkungan yang kalau boleh saya bilang berbeda dengan lingkungan kita. Oke, okay. Next. Nah, untuk Fulbright sendiri, ini J. William Fulbright adalah seorang senator Amerika Serikat. He said that the rapprochement of peoples is only possible when differences of culture and outlook are respected and appreciated rather than feared and condemned. Jadi esensi dari Fulbright adalah culture. When the common bond of human dignity is recognized as the essential bond for a peaceful world. Jadi konsep beasiswa Fulbright itu menghubungkan kita selaku global citizens ke sebuah negara kita serikat. Bagaimana kita blend in di situ dalam budaya yang berbeda. Itu konsep beasiswa Fulbright. Next, di dunia ini dimulai tahun 1946, satu tahun setelah Indonesia merdeka. Untuk Indonesia, ini konsepnya adalah the Fulbright Act established an international educational and cultural exchange program designed to promote mutual understanding. Nah, jadi konsep utamanya adalah mutual understanding. Pemahaman yang positif ya, orang Indonesia paham Amerika, orang Amerika juga paham Indonesia. I understand you, you understand me. Jadi konflik bisa kita hindari, itu tujuan beasiswa Fulbright. And then next, nah untuk program Fulbright sendiri itu bisa dibaca di situs AMINEM. Ada macam-macam yang saya ikuti itu adalah yang ini Grant for Foreign Graduate Students and Graduate Seniors. Jadi programnya banyak. Ya. Alhamdulillah sekarang ada UPDP. Pada waktu saya apply ini UPDP belum ada. Jadi jujur saya bilang ini adik-adik ini ya nikmatnya lebih besar, kesempatannya lebih banyak. Dulu itu, saya nggak pernah berpikir akan lulus di Fulbright. Kuliah di UI saja saya berpikir. Nggak, iya, memang. If you know my background, kita masih naik motor, masih sama kayak yang lain. Artinya apa? Yang mendefinisikan kita itu bukan casing yang kita punya, tapi who you are. Kalau casing mah gampang, kalau mau cantik tinggal kesana, mau ganteng tinggal orang selesai. But who you are is determined your value and your worth. Nah jadi pada waktu itu gak ada, jadi saya coba apply. Alhamdulillah bukan sekali apply terus dijemur kan, 10 kali saya gak tahu. Sampai teman saya di Smackdown bilang begini, ya udahlah itu mimpi. Ngapain mimpi buat mimpi?
pertama ini ada di acara Guinness. Terus pertama udah pasti orang Indonesia ada KTP. Ya. Dan kedua itu proses leadership qualities. Kenapa kok selesai lulus? Ternyata yang kakak senior saya bilang dulu itu kalian jangan jadi mahasiswa buku-buku. Benar, boleh pulang-pulang. Dulu alhamdulillah saya jadi ketua hima sasi dengan Ben juga ikut hima sini juga. Kemudian mahasiswa bahasa dan Indonesia Indonesia saya mewakili bagian Sumatera Barat kemudian satu. Ya kalau kuliah itu pas-pas aja mahasiswa. Tapi dinikmati prosesnya. Yang ketiga, preparation demonstrated commitment chosen field of study. Fulbright ini dia harus linear. Kalau fokus ke politik-politik terus, kalau biologi-biologi terus konsisten. Kemudian outstanding academic record, ini IPK. IPK sama di atas 3 at base. Tapi jangan hanya bermodalkan IPK. IPK hanya one side of a coin. Ya, ada orang yang IPK-nya bagus, tapi ketika social interaction bikin join ya, tapi ada yang IPK-nya bisa-bisa aja, tapi dia leader. Nah itu yang ditarik sama Fulbright dan IPB juga sekarang biasanya banyak. Kemudian 6 full time, 7 strong commitment. Ini harus kembali ke Indonesia. Jadi banyak jenis yang tinggal juga ya. Dapat beasiswa ke luar negeri karena terpukau dengan negara orang. Pengen kerja di sana itu nggak boleh, itu mengkhianati negara kita. You are born here and then they give you opportunity to study overseas, they give you money and then they work there and you don't come back, itu mengkhianati negara kita. Nah yang begitu itu pulang, makanya saya pulang 5 tahun mengabdi di Sumatera Barat. Yang ke-8 ini dia, you willing to work at least 5 years, 5 tahun setelah melakukan beasiswa di sekolah. Dan saya rasa mirip-mirip juga demikian ya. Kalau tadi pagi yang bilang lepaskan saja, itu sebenarnya ada nilai moral di situ, bertanggung jawab dengan apa yang telah kita raih. Oke, next ya, itu sudah dijelaskan ini. Nah kalau you apa bekerja di sana di Jakarta, konsulat nggak boleh, nggak eligible. Kemudian saat misalnya sekarang sedang kuliah S2 di UNP, mau ngambil S2 pula di Amerika nggak boleh. Jadi memang belum terdaftar. Yang ketiga, apa mendapatkan beasiswa IPDP dapat, mau dapat lagi kontrak nggak boleh. Kalau nanti di panel, selection panel, dia akan dianggap greedy, serakah. Berikan kesempatan kepada yang lain yang juga pengen mendapatkan kesempatan yang sama. Yang keempat, double degree nggak boleh. Program saya ini juga nggak boleh. Ini full time. Udah ke Amerika 2 tahun, stay there. Bukan barang ini kalau balik ke liburan nggak. We have to study, should be finished on time. And then ini persyaratannya, application form. Tadi objective, jadi memang ketat orang tadi apa Amerika itu hanya tadi objective. Itu tujuannya, why do you want to study in the US? Ada yang menjawab begini, kita kan di sebelum program itu, maka kita kumpul ramai yang begitu. Dia bilang suaminya studi di Amerika dan kumpul jangan. Yang logik, yang benar-benar membuat you stand from the crowd. What makes you special? What is unique about you? Itu yang kita jelaskan. Kalau di kultur kita kan itu misalnya apa show off. Tapi di mereka itu yang mereka cari. IELTS 1 TOEFL, letters of reference. Ini ketiga ini penting loh ya. Saya jelaskan hubungan emosional dekat dengan dosen, profesor, pembimbing skripsi, dekan itu penting dijaga. Karena surat dari mereka perlu. Tanda tangan mereka itu bagikan.
academic transcript biasa pakai P, CV. Next, untuk S2 ini syaratnya S1 IPK 3 minimal. Kalau 2,75 no way, jangan apply. Yang ketiga, TOEFL 550 atau IELTS equivalent sama dengan 6,0. Itu untuk mau S2. S3 yang dokter ini S2, PK3, TOEFL 575, dan bedanya adalah you wajib pulang ke Indonesia. Kalau tinggal di sana harus mengembalikan uang ke Fulbright atau ke Menteri, karena itu merugikan pemerintah. Jadi sifatnya ketat ya. And then next, nah ini gimana cara suksesnya? Untuk aplikasi, ini ada dua aplikasi dan interview. Untuk aplikasi, pertama baca fulfill the requirements, baca persyaratan. Yang kedua isi secara lengkap. Yang ketiga lampirkan dokumen yang minta dan 4 kirim sebelum deadline. Kalau LPDP sudah ada online, itu bagus sekali, sangat-sangat membantu. Kalau di zaman saya dulu tahun 2010 itu belum ada online. Email pun mereka nggak mau menerima email, mereka maunya hard copy. So you have to make sure, kalau mau kirim ke Jakarta jangan kirim hari Jumat, karena itu nanti nyampenya sendiri. Memang di deadline hari Jumat tertulis di situ, jangan kirim Jumat, kirimnya hari Senin atau minggu sebelumnya. And then interview, nah ini sangat penting sekali, ini sangat apa ya, budaya sekali ya. Pertama, be familiar of the place where interview will take place. Kalau kita janjinya jam 8 pagi, like you have to be there at least 1 hour before interview on time. Karena waktu saya kuliah ternyata terbukti 5 menit saya terlambat, pintu sudah ditutup. Nah, saya knock. Halo, excuse me, itu satu minggu pertama masih adaptasi. Itu shocknya emang dibuka, tapi gak dibilang please come in, enggak. Buka aja. Oke, saya masuk, orang gak ada yang merhatiin, as if I wasn't there. Dan profesornya mencuekkan, kecuali ketika you, yes sir, I have a question, what do you mean by this? I read on page this and this, but you say blah blah blah. Nah, baru you dianggap ada. Beda di sini, kalau di sini suruh masuk, any question? Ya. Do you understand? Yes. Kan begitu. Nah, kalau di sana nggak bisa. You have to be active. Ya. Yang kedua, be at interview venue. Apa? 1 hour. 3, attend on time. 4, answer question truthfully. Jangan bohong. Kalau dibohong, ketahuan. Mereka udah sering banyak interview. Yang kelima, speak clearly. Nggak perlu cepat-cepat. Blah, 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 blah. Tapi jangan terlalu lambat ngomongnya. Steady pace, be natural, be normal, be the way you are. Show the English that you have. Don't imitate everyone else. Yang keenam, be relaxed. Relax, santai. This is not the end of the world. Relax, tapi sopan. Jangan push a bit. Oh, karena nggak ada bahasa, nggak ada. Kalau lulus, alhamdulillah. Ketujuh, say thank you dan shake hands. Look at them in the eye. Thank you sir, thank you. Have a nice day. See you. Itu nggak bisa. Nah ini yang punya vlog, silakan dilihat. Karena yang masih confess, you can register there, you can read lebih lengkap tentang ini di blog saya tentang perjalanan Fulbright. Nah sekarang saya mau berbagi. Berikutnya, next. Nah ini waktu ikut ada tulisan di sana, silakan dilihat. Nah ini International Night Event. Jadi di kampus saya itu ada malam internasional. Saya diajak tampil Indonesia mana. Kemudian pakai batik itu bawa dari Indonesia. Ini saya lihat kan beda-beda orang nih pakaiannya, bawa masing-masing. Wah, bisa main sih. Pas ditanya, what does it mean? Motif baju, what does it mean? Kita harus bisa jawab. Saya
kepalanya begitu. What is that? What do you call that one? For me, it looks like ice cream. Kan begitu seperti es krim. No, no, this is not ice cream. Man. This is something that a prince wear. Ya, princess sama. Ini bajunya kayak gitu. Ada dari Maroko, Nigeria, China, Amerika, Jepang, India, Ghana, China, begitu. Next. Waktu presentasinya 10 menit lagi ya, Pak? Oke, sure. To be fair. Nah, ini teman saya, kita gabung dengan Muslim Student Association. For me personally, kemanapun saya pergi, saya cari teman-teman Muslim. Karena ada trust. Itu mesti di belakang. Itu masjid loh, masjid di kota tempat saya studi. Azan nggak ada, nggak terdengar. Jadi harus stay alert. Kalau nggak biasa begitu, lewat coba. Ini harus stay alert. Ini yang sering jemput ini, yang pakai kopi berdua itu mereka punya mobil, mereka yang jemput ke kosan saya. Come on bro, we have to go. Okay, Friday prayer now. Okay, sure. Friends, beda negara tapi ada rasa kedekatan. Similarity dalam hal kita. Next, okay. Now this is another experience. Ini presentasi International Institute. Next, ini, nah ini saya menampilkan tari latak di apa international event. Karena bagi orang Minang, I want to show them. This is my culture. I come from this culture. Minangkabau. Next. Ini juga bazar. Ini sudah sebelum berangkat itu sudah prepare dari dinas pariwisata. Saya kumpulkan dan I want to show them. Ternyata banyak yang nanya. Kenapa ruas dagang itu ya berbonjol dan kenapa perempuan memakai pakaiannya begitu? Ada yang nanya. Ada katanya kalau kamu nanti pasti punya 4 istri ya. Itu juga muslim, nah itu kan cara jawabnya. Ada ya, jadi we have to be ready. Jangan salahkan mereka, mereka gak tahu. Yang mereka tahu hanya dari orang. Dari yang besar, kita be explain. Itu tujuannya ya, mutual understanding. Next. Nah ini kita engagement dengan mahasiswa yang dikumpulkan. Ini di sebuah TK PAUD. Kita diajarkan gak cuma smart tapi juga care for the environment. This is cool to be smart, but it is the coolest if you can make people smart. Ini dari dari Rusia, Brazil, Myanmar. Terus saya tanya ke orang Myanmar, what are you doing to Rohingya people? Just to be frank. Ternyata, oh, I don't know about that. Okay. And then, next. Ini teman-teman dari Indonesia. Kan kita pakai jilbab. B2A, ya. And then, the last one. Okay, this is where I stay. Tempat kos saya bersejarah. Di situ ada campur. Sebelah kiri cewek, depan ini. You have to be ready with the culture. Tapi saya minta private, nggak share. This is so many stories to be told after experiencing living in the United States as a student, ya, bukan pekerja. The stories are still alive, and I can still feel that such experience. Dan pesan saya juga begini, ketika kita ketemu orang Jepang yang datang ke sini, orang Amerika datang ke sini, orang Indonesia datang ke sini, sekali lagi kita dengar sesuatu dari negara mereka, karena mereka bukan bagian dari itu. We need to be hospitable, karena di luar sana, Indonesia